Berterima kasih dengan orang yang memperkenalkan kepada saya. Orang tu pun dah tak ada dah arwah dah sekarang. Saya di dalam MSP ni, sebelum tu saya kenalkan diri saya Rosita Mazuri daripada Batu Pahat. Kalau nak ikutkan perjalanan saya, 3 jam pergi dan 3 jam balik, 6 jam perjalanan saya. Inilah yang saya buat daripada tahun 2012. 2012, akhir tahun 2012 hinggalah sekarang. Bagi saya, kita kena korban masa dan korban wang sikit untuk kita dapatkan ilmu yang kita nak. Kita nak. Jadi apa saya nampak di sini, di MSP, pengalaman saya dekat sini memang best. Pertama, produk. Kalau tadi Mr. Ku tunjukkan daripada A to Z, produk kita best tak? Best. Nanti anda semua akan tengok plan marketing kita sangat unik. Pengalaman saya di buat networking ni macam-macam. Saya buat ada 3-4 syarikat saya buat. Maknanya bukan saya suka pergi ke syarikat-syarikat lain. Tapi saya buat satu produk dan satu syarikat tu saya buat betul. Cuma yang saya nampak di MSP ni pada awalnya pun saya ego. Saya ego sebab apa? Sebab saya rasa saya dah bagus sangat. Saya rasa saya buat satu syarikat yang sebelum ni, saya rasa produk tu dah hebat sangat. Produk international. Apa barang produk Malaysia, syarikat Malaysia tu. Jadi kerana produk yang saya beli waktu itu diperkenan kepada saya, bekerja dengan saya. Kerana waktu diperkenankan kepada saya produk tu, waktu tu saya sakit. Saya suami memang dalam keadaan yang tak sihat. Masalah saya dah 4 bulan saya sembahyang atas kerusi. Kalau tuan-tuan mengalami masalah sama macam saya, tahulah nikmat sakit lutut macam mana. Jadi nak pakai kasut tinggi pun dah tak boleh. Nak buat pergerakan semua terbatas. Jadi umur masa tu baru 40-an, saya rasa saya tak sepatutnya saya dalam keadaan tu. Jadi dengan pakai stoking weekend waktu tu, satu malam saya rasa bangun pagi, saya rasa tumit saya yang sakit tu dah tak hilang tau. Macam mudah, dan kita bangun tidur pun saya rasa segar. Hari ketiga saya pakai, lutut saya berangsur pulih. Berangsur pulih. Apa yang disarankan kepada saya, cuma dikata minum air kosong lebih. Saya buat apa yang dia suruh buat, saya buat. Alhamdulillah saya perkenan kepada suami. Suami sebenarnya adalah orang yang reject saya dalam produk stoker ni. Tapi dah lah sakit, duit tak ada waktu tu, ego. Sama lah ego. Saya rasa anda semua dalam dewan ni mesti ada yang ego macam saya. Jadi ketepikan ego kita dan kutiplah pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang ada malam ni. Buatkan satu pengajaran untuk kita, kerana kita kena cuba produk ni. Sebab produk ni sepanjang 10 saat yang boleh membantu kita. Apa yang best kat sini, selama 4 tahun saya tak mengalah dekat sini. Ada orang tak nak ikut saya ke, nak ikut saya ke, saya tetap akan berada di MSP ni. Satu tepukan untuk MSP. Kerana 4 tahun saya di sini dah bagi keistimewaan pada saya, kesenangan pada saya, yang mana dalam tanpa dugaan saya. Alhamdulillah. Sebab dia bagi rezeki kat sini, yang mana encik-encik semua tahu, tak ada maintain. Tak susah untuk kita buat bisnes ni. Katalah Cik Ahmad ni katalah dah berapa, 2 tahun ni Cik Ahmad? 2 tahun tidur. Register satu akaun dapat dekat 2,000. Cuba bayangkan. Macam itulah saya, apa takut kat saya selepas selepas 3 bulan saya betul-betul fight dekat sini. Saya buat konsisten berjumpa orang, cerita. 3 bulan tu saya punya pendapatan 7,000 tak mati tau. 7,000 tu bukan 1 bulan. Dalam 3 hari 7,000. Dalam 1 minggu saya dapat 15,000. Okey tak? Saya rasa semua nak benda yang sama macam ni. Cuma sekarang, usaha kita, peringkat awal, kita kena kerja keras sikit. Kerana orang tak tahu apa kita ada. Pengalaman saya, itulah. Kena datang ke kelas ilmu.
dan selalu sharing. Datang majlis ilmu ni, belajar apa yang kita tak faham. Sebab kita nak berjumpa dengan orang, nak bercerita dengan orang. Jadi alhamdulillah, teruskanlah. Saya percaya dalam dewan ni bukan kita datang untuk suka-suka. Kita datang untuk mengubah kehidupan kita. InsyaAllah, KFMXB ni dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum.